Revolusi PSSI yang bersyarat Shin Tae-yong. Sebuah kalimat yang dapat menggambarkan dilema di tubuh sepak bola Indonesia hari ini. Shin Tae-yong yang awalnya dicintai kini mulai berbalik dan dipinta untuk keluar menyertai Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Usai Ketua Umum PSSI tersebut dianggap adalah sosok paling bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan. Berat memang menyikapi polemik ini. Supporter Timnas Indonesia seperti dipaksa harus memilih antara revolusi PSSI ataupun nasib Timnas kedepannya. Sehingga pasang badannya Shin Tae-yong begitu memantik reaksi dari para netizen yang isinya kurang lebih mengatakan, tak ada nama yang sebesar Garuda di dada, membandingkan nama besar Shin Tae-yong dengan nama besar Timnas Indonesia. Namun menyikapi polemik ini kami mempunyai sebuah pandangan berbeda. Tragedi Kanjuruhan memang menjadi momen memilukan, menyedihkan, sekaligus memalukan. Yang mana lagi-lagi Indonesia menjadi sorotan dunia, bukan karena prestasi melainkan sebuah tragedi sepak bola yang menimbulkan banyak bela sungkawa dari seluruh penjuru dunia. Aneh memang sebenarnya, menyalahkan Ketua Umum PSSI atas tragedi Kanjuruhan untuk bertanggung jawab sepenuhnya dengan mundur dari kepengurusan PSSI. Itulah yang saat ini sedang dirasakan sehingga statement setia kawan itu muncul dari seorang Shin Tae-yong. Sehingga tagar Shin Tae-yong out pun mulai bertebaran di sosial media. Namun cobalah sedikit kita berpikir jernih. Kita sepakat tragedi Kanjuruhan harus diusut tuntas. Langkah dari pemerintah pun sudah tepat dengan membentuk tim gabungan independen pencari fakta. Yang tak tanggung-tanggung, tim ini langsung dipimpin oleh sekelas menteri yaitu Profesor Mahfud MD. Untuk mencari fakta yang sebenarnya tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Namun mengapa kita yang harus marah sebegitunya sampai Ketua Umum PSSI pun harus kita paksa mundur? Bukan ia yang meminta pertandingan dilangsungkan pada jam malam. Bukan ia yang memerintahkan menembakkan gas air mata ke arah tribun. Dan bukan pula ia yang meminta supporter Arema turun ke lapangan. Kami sepakat PSSI memang juga harus bertanggung jawab. Tapi apakah mundur adalah satu-satunya bentuk tanggung jawab? Anggaplah jika Ketua Umum mundur dan Shin Tae-yong juga ikut pergi meninggalkan Timnas untuk menuruti desakan netizen, yaitu revolusi PSSI. Lantas yang jadi pertanyaan, siapa yang akan menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Ketua Umum sebelumnya? Kemudian tak sadarkah kita, yang memilih Ketua Umum berikutnya bukanlah kita sebagai rakyat Indonesia, seperti halnya kita memilih Presiden. Melainkan voters yang terdiri dari ASPROF PSSI dan tim-tim Liga 1 hingga Liga 3, yang mana kemurnian suara-suara tersebut tak ada yang mampu menjamin lepas dari intervensi politik kepentingan. Maka bukannya revolusi yang kita temukan, melainkan PSSI akan menjadi rumah politik baru yang akan diperebutkan pihak yang punya banyak kepentingan di sana. Yang lagi-lagi kita harus memulai dari awal. Tak hanya orang-orang baru di tubuh PSSI, namun juga kita punya PR besar siapa pelatih yang akan menggantikan seorang Shin Tae-yong di Timnas. Pelatih yang telah membuat pondasi pemain muda di dalam tubuh Timnas Indonesia. Maka benar saja, beda pelatih maka beda juga kriteria pemain yang diinginkan. Nama yang hari ini mampu membawa Timnas Senior dan Timnas U20 lolos ke Piala Asia. Bisa jadi di bawah pelatih yang baru nama-nama itu akan tergantikan. Yang kembali lagi-lagi kita akan melihat pertunjukan pelatih gonta-ganti dan bongkar pasang pemain. Yang mana untuk mencari dan membentuk tim yang tangguh, seorang Shin Tae-yong pun yang notabene adalah pelatih Piala Dunia, butuh hingga 2 tahun untuk bereksperimen di Timnas. Itu baru dari sisi kepelatihan, belum dari sisi Federasi PSSI. Kita sepakat sosok Iwan Bule memang sosok yang tak lepas dari kontroversi. Namun tampaknya kita tak bisa menepikan fakta jika memang Iwan Bule adalah Ketua Umum PSSI terbaik sejauh ini. Begitu jarang kita temui sosok Ketua Umum yang seirama dan saling support dengan pelatih kepala. Contoh sederhana, kemanapun permintaan Shin Tae-yong untuk melakukan TC ke luar negeri selalu PSSI wujudkan. Belum lagi soal naturalisasi pemain keturunan. Di era kepengurusan Iwan Bule lah, Sandy Walsh dan Jordi Amat baru bisa diproses hingga hampir rampung seperti saat ini. Yang mana Sandy Walsh telah mengajukan permohonan untuk dinaturalisasi sejak 2017 silam. Namun di kepengurusan sebelumnya jangankan diproses, dihargai pun enggan.
Terlepas dari begitu banyak kontroversinya, kepedulian seorang Iwan Bule terhadap pemainnya memang bisa dikatakan terbaik di antara yang lainnya. Maka tak heran saat Shin Tae-yong yang pasang badan, maka begitu banyak pemain timnas yang juga ikut serta mendukung keputusan Shin Tae-yong. Yang paling vokal adalah Asnawi Mangku Alam. Ia mengatakan jika Pak Iwan Bule masih yang terbaik untuk PSSI. Yang mana dengan komentar tersebut memancing begitu banyak kemarahan netizen, serta menghakimi bahkan menghujat pemain Ansan Greeners yang satu ini. Maka dari itu biarlah tim gabungan independen pencari fakta yang mencari benang merah dari tragedi Kanjuruhan tersebut. Mencari siapa yang sebenarnya paling bersalah, yang nantinya akan diadili sesuai hukum yang ada. Kita memang marah atas peristiwa kelam di Kota Malang tersebut. Namun ada baiknya kita juga harus jeli mengarahkan kemarahan tersebut tanpa membuat semakin banyak dampak buruk untuk kita bersama. Dan inilah revolusi PSSI permintaan netizen yang secara tak sadar membuat supporter timnas Indonesia lagi dan lagi kembali terpecah belah. Karena ulah beberapa pihak, namun dampaknya hampir menenggelamkan timnas dan seisinya. Di pihak manakah kalian? Shin Tae-yong yang stay atau Shin Tae-yong angkat kaki dari timnas Indonesia?